Lapas kelas 2B Sorong berhasil gagalkan penyeludupan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh salah seorang pengunjung. Kelabui petugas, paketan ganja tersebut disembunyikan ke dalam bungkusan nasi. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong Sabtu siang kembali berhasil menggagalkan penyelundupan satu paket narkotika jenis ganja kering. Guna kelabui pemeriksaan petugas pada pintu utama lapas, barang haram tersebut disembunyikan ke dalam bungkusan nasi. Menyadari aksinya diketahui petugas, oknum pengunjung pembawa nasi bungkus tersebut langsung melarikan diri dan kini dalam pengejaran kepolisian. Sementara RF, narapidana pemesan nasi bungkus dimaksud, kini diisolasi guna jalani proses pemeriksaan. Pada hari ini, anggota kita menemukan barang yang diduga ganja yang diselundupkan dalam nasi bungkus dan ditunjukkan kepada salah satu warga binaan kita di dalam. Sesuai dengan prosedur kita, otak kita, semua barang yang masuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan barang-barang itu diketemukan satu paket kecil yang diduga ganja. Dan kami juga tidak bisa langsung mengatakan itu sebagai ganja. Kita berkoordinasi dengan Kapolsek Sorong Timur. Kemudian dari sana, tugas dari bagian narkoba dari Polres Kota diperintahkan kemudian ke lapas untuk melihat barang, sekaligus kami buat penyerahan barang ke Polres untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. Mendapat informasi dari salah satu petugas lapas bahwa yang membawa melarikan diri, tapi kami akan berusaha untuk mencari dan menemukan, dan tetap kami akan melanjutkan proses daripada penyidikan kami untuk tingkat lebih lanjut. Pasca pengungkapan dimaksud, selain pemeriksaan rutin bagi para petugasnya, peningkatan pengawasan pada pintu masuk berikut para pengunjung menjadi prioritas utama guna meminimalisir berbagai modus penyelundupan narkotika ke dalam lapas setempat. Memang kita tetap pengawasan sesuai protap yang ada, dan memang sampai dengan hari ini kita lakukan sesuai protap ini, memang mereka mungkin tidak leluasa lagi seperti yang dulu-dulu, sehingga kita juga antisipasi jangan-jangan ada modus-modus baru yang mereka gunakan. Begitu baik pada pengunjung yang datang mengantar titipan, kita betul-betul serius untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, dan juga petugas kita juga kita melakukan penggeledahan acak juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan keterlibatan. Anggreni Sumbung, CWM Channel.